Saudara-saudara, Simon McManamy menjadi sosok yang paling dicari supporter Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu tidak lepas dari kekalahan pasukan Garuda saat menghadapi Malaysia, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. Pada empat laga kualifikasi Piala Dunia 2022 tersebut, Indonesia ampiar, ampiar, ampiar. <laughs> Kalah 2-3 dari Malaysia, 0-3 dari Thailand, 0-5 dari UEA, dan 1-3 dari Vietnam sangat menyakitkan. Sakitnya tuh ya, seperti hati yang tertusuk sembilu. Seperti mantan yang minta putus karena ada yang lebih memberi kepastian. kayaknya bentar lagi Timor Leste ini ngalahin Indonesia. Saudara-saudara, hasil-hasil mengecewakan telah membuat supporter stres. Desakan agar Simon McManamy mundur semakin kencang. Sebab bukan hanya hasil yang buruk, melainkan juga cara main timnas yang sangat memprihatinkan. Timnas bermain tanpa pola, tanpa taktik, tanpa umpan yang benar, tanpa mental, tanpa ball possession, tanpa shoot on goal, tanpa fisik memadai, tanpa ini, tanpa itu. Pokoknya Simon out, Simon out, Simon out! Saudara-saudara, tiga nama dijagokan supporter untuk menggantikan Simon McManamy jika benar-benar dipecat, mengundurkan diri, atau apalah namanya Gori udah gak peduli lagi pokoknya. Pertama, Luis Milla. Doi memang membuat fans jatuh hati meski gagal di SEA Games dan Asian Games setidaknya cara bermain sepak bola yang baik dan benar sudah diajarkan dia juga gemar daun muda sayang harga Mila sangat mahal ya maklum guys PSSI itu bokek Selain Mila, Rahmat Darmawan juga banyak disebut supporter. Mantan anggota TNI AL itu punya jam terbang tinggi di sepak bola Indonesia. Gori udah nggak perlu sebutin karena banyak orang yang udah tahu prestasi beliau. Musim ini, RD menyulap Tira Persikabo menjadi tim yang menakutkan di Liga 1. Padahal, tim gabungan PS Tira dan Persikabo Bogor itu musim lalu nyaris degradasi. Koks! Setelah Mila dan RD, nama terakhir yang banyak dibicarakan adalah Seto Nurdiantoro, kecuali supporter PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta. Tidak banyak orang tahu sepak terjang mantan pemain Pelita Jaya itu. Seto adalah pelatih bertangan dingin yang sukses mengembalikan PSS ke kasta elit Indonesia setelah menanti bertahun-tahun. Tangan dingin, eh, pakai sarung tangan lah. Musim lalu dia memimpin Super Elang Jawa promosi ke Liga 1 sebagai juara Liga 2. Musim ini, performa PSS juga layak dibanggakan dengan materi pemain kelas 2, PSS sanggup melayani klub-klub yang lebih mapan seperti Bayangkara FC, PSM Persipura, Persebaya, Persija, Persib hingga Arema. Saudara-saudara, kini semuanya tergantung PSSI. Apakah tetap mempekerjakan orang Eropa bergaji besar dengan hasil buruk? Atau memilih pelatih lokal dengan bayaran sesuai UMR tapi punya pemahaman yang baik terhadap sepak bola? Hmm, kalau Gori usul sih, mending dikirim aja tipnya bagus dan Bagus di timnas U16 untuk mewakili timnas senior. Berita <San> 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 Ber penutup. Pisang-pisang apa yang enak tapi menyakitkan? Apa hayo? Sangon